Tiada sebarang isu berhubung Kementerian Pendidikan KPM melarang pemimpin politik pembangkang memasuki kawasan sekolah. Sebaliknya, semua pihak termasuk individu dan badan bukan kerajaan NGO perlu mengemukakan permohonan sebelum dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ketetapan itu dibuat di bawah garis panduan SPI Bilangan 4 tahun 2023. Ini bagi membolehkan pihak KPM menjaga kebajikan dan keselamatan pelajar. Jadi kalau nak masuk tak ada masalah kalau semua garis panduan itu dipatuhi. Isunya ada tidak permohonan, isunya adalah garis panduan itu dipatuhi. Itu saja. So kalau tak ada permohonan dan garis panduan itu tidak dipatuhi, kami tak boleh buat apa-apalah sebab permohonan ini terpakai untuk semua pihak, bukan pembangkang saja, termasuk juga yang kerajaan dan juga orang-orang lain yang nak masuk, termasuk NGO. Jadi kita tak ada memilih mana-mana bulu, tetapi ini adalah peraturan yang mesti dipatuhi oleh semua pihak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis iftar perdana bersama warga pendidikan di Institut Pendidikan Guru IPG Perlis di Kangar. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM300,000 kepada IPG Perlis bagi tujuan penyelenggaraan kampus berkenaan.